Main apa nih enaknya guys? Ambil kangkungmu bolo, mendang repoti, ayo lo Tarsi, bising tau ya. Ada Vale, ada itu coba lagi. Ya kok main haus kayaknya guys. Harga satu semua dulu dah kita. Belum tahu main apa ya. Oi Mas, halo Mas Arya. The weak crumble beneath my strength. Hey. Selamat siang ya guys ya. Dih. Isu arlot guys. Pagi-pagi arlot nih. Oke, kita open sale ya. Ntar aja guys. Kalau grupku penuh gimana bang? Ada ID kah? VIP aja guys yang ID ya. VIP cek deskripsi caranya gimana ya. Quartermaster ya, kita lihat. Dapet apalah. Dapat magic crystal apa, ntar dapet hero apa, kita kombin lah ya. Yang pasti kalau misal dapet emo ya, kita cari stack dulu tipis-tipis lah, pakai emo lah. Di sini kan ada emo kan, karena emo stack itu ngaruh banget. Sesuai enggak gaji. Paxley's RBO belong to where our hearts go. They will regret this. Kiarle udah cukup kuat sih harusnya, harusnya. Tinggal jual-jual yang nggak penting ya kan. Mas, cara cepat naik level commander pakai double XP guys, cepet tuh. Harus main terus. Coba kalau cepet lagi beli skin guys langsung tuh, cepet juga. Dapat apa guys di sini? Pasti ya Astro guys. Gak usah mikir kalau gini mah. Entah Astronya siapa ya, ntar lihat lah ya. Dari hero-nya apa kita bisa kombin lah ya. Pakai gold kuning buat naikin bisa. Oh bisa, gold kuning bisa. Gold kuning itu loh guys, kalau kalian habis season itu dapat. Kalau udah main 150 kali kayaknya. Udah Astro udah paling dapes guys. Saya perbadukan mas, udah gak ada bolo. Halo, halo mas Pawang kakek, selamat pagi menjelang siang. Kira udah offline. Last game aku. Nah misal magic crystalnya gak dinyalake, apa hyper untuk pasif magic crystalnya mas? Gak dipakai apa gak dinyalake? Gak nyala sinergi itu pak, nyala. Kalau gak dipasang gak dapet. Kalau nggak nyala sinerginya ya, coba Astro satu ini tidak tiba-tiba gitu ya. Waduh, bantal. Rupiah Astro mas. Hari-hari selupan terakhir legend. Langsung auto win dong. Lotek aja lah ya kita.
tanda-tanda apakah ini? Hero Astro belum dapat ya, sabar. Sabarlah kunci ya. Hilda Yuki 36 Guardian koyo Sun SR. Tebel banget kah? Tapi damage apa ngeri guys, soalnya single target dia kan. Rak dinyalake tetap oleh efek rune tetap. Yang penting dipakai guys SC-nya ya, wis itu sih. Lupa kalau tak hampir ya. Anjas, oh that's Warisman guys, kayak dulu kali guys. Sekarang assassin lo ya. Tersapu oleh Arlok. Pistake de Vale. Damage ngeri sekali ulti layang nyawa. Ngeri ya juga ya coba. Cuma ada musuh lebih tebel juga susah mas, nggak gila kan. Nah kalau mendek Master pandai Mimo mas. Nem Astro aku lagi. Sayang magic kristal ya. Ya ntar lihat lah ya dapetnya apa dari hero. Kita kan nunggu hero mas dari bus klemen nih ya. Wes siap rek-rek aneh gak udah. Ready terus lo bolo. Coba kelas game. Sore niat mas buruk deh mas. Reh aku. Siap menggagalkan mightiku gak mas? Iki kurang satu game lagi ntar mightik lo gitu. Cek. Astana ini bahaya nih. Oh, sudah dapat warisan banyak tuh guys Astai. Dia kuat banget main apa ya Astana dia di awal. Oh, mesti burau emang kuat sih. Dia mainnya langsung agresif pol, cok. Siap menggagalkan mitik, siap mas ya. Siap kulewati tantanganmu itu ya. Cek. Kira-kira dari kita dapat apa nih? Hero Astro rente itu anjir, dia dapet Astro Driver aku karena kita gak nyala ya. Wele-wele gold attack aja deh, ini paling aman ya, bisa dipakaikan semuanya guys. Tinggal kelar ini dapat apakah di sini ya. Asta 2 tapi gak oleh digawe hero sing oleh piye. Kon main tanpa commander mas aku ya, itu dijual berarti ya, boleh. Anjir lotaknya banyak banget nih, lotak speed mantep ya gini. Maksudnya main nama-nama ya guys, aku belum tahu hyper apa gini. Soalnya belum tahu hyper apa. Klingri. Aduh om telat om, ya udahlah main Imo Astro mau gak mau guys. Ini udah pasti nih Imo Astro, ini udah pasti guys ya. I am a legend. Aturan attack speed ya, tapi yo wis lah gak apa-apa lah. Ojo diketuni gak apa deh, aman-aman ya. It's okay. Gorti guys, gak salah. Arlot ya, Arlot Astro dah. Rune saya dijepuk mau mas nambah damage kalau tuan kita di atas 20. Makanya aku jagain trash ball gitu. Ini mau namanya apa sih? Ketika pertarungan dimulai, hero akan memulai 25% physical attack dan 250 magic power ya. Jika gold tidak kurang dari 20, berarti minimal 20 gold. Tuh, berarti kita harus main interest 20 biar damage ada nambah. Banteng Imo konten lagi ya, ntar dapat Carlos stack udah banyak soalnya guys, tinggal bintang 3 aja deh. Hehehe. CTD ya sini aja, mau kasih gotot tuh mas kalau tadi sebentar buat buku selamat lompat ya kan. 66 lah kalau bisa ya, kalau bisa 66 guys. Nah, iso 66 sih bagus banget.
Du-du-du-du-du-du-du-du. Pagi-pagi Gatot ya pagi elementalis guys. Kenapa Gatot lu jalan-jalan gitu cok? Set. Ya stake si Arlot ya lumayan nih. Aku bakal tetap nyalake dua iki ya karena flickernya bagus buat Arlot. Sengkol lek kepikiran jajan. Jajan wong kuwi Mas, Mas. Tapi mereka pakai Alucard ntar ya, pakai Alucard sama Valen mungkin sinyal make. Entah lagi kombo ntar jadi kayak mana. Yang pasti gini-gini dulu aja ya. Ya astane anjir masih di pucuk guys. Pasif komendermu apa bang? Dapat hero ini guys tadi. Hero legend. Kan dapat nih aku dapat ini. Tapi random ya, dapat dua biji nih. Aku merol di agak atas tadi guys. Arlotnya udah biarin dulu dah. Cuma terasa ini harus dihapuskan dulu nih guys. Repot nih kalau gak dibantai nih. Kalau mau bantai minimal Arlot bintang 2. Coba dah roll dulu dah, tipis-tipis dah. Malah Gatot bintang 2. Oh alah. Iya ini slot 7 loh. Aku cari Arlot dapetnya Gatot. Wah elah. Juga ngono-ngono-ngono-ngono tun. Cooldownnya 18 ronde guys. Lama banget tuh. Baru ya bintang 2 ya. Maksudnya itu bintang ke 1 menang itu. Yamiya. Gatot Astro. Langsung ini Gatot Astro nih. Tak kasih Mas. Nanti sore siapkan combo buat Atlas Hyper Mas. Waduh. Goldenet ya tolong abad ya Mas Goldenet. Ya main meledak musuh guys ya. Meledak. Atlas Hyper lagi kah King? Waduh, Atlas Hyper lagi ya tuh Mas. Ya, emang wes udah lama guys update-nya. Mau dari mana Mas iki? Baru nongol mana ini? Du-du-du-du-du-du-du. Yang atas dia udah 6 imo ya. Dia ngarep dapat warisan dari kita nih. Irital masuk ganti jas. Aku cari efek sana ternyata guys. Farmen jas main Mas. Makasih paham Tot. Der. Waduh, kubu-kubu guys. Stake Gatot berapa? 6 ya langsung ya. Kepikiranku magi SPD. Magi SPD itu siapa ya, guys? Valen lu bisa. King spill counter Mia Atlas Grok Beleri Gatot Gur dari aja minta 3 bisa guys bisa gitu. Dururu. Aku main nabung aja ya mengroll Arlot nih sampai sesuai nggak dapet ya aku koyo ya. Oh, masuk ke sini. Kalau kayak gini berarti quarternya gak usah nyala gak apa-apa guys. Nyari hero Astro kalau gak imo aja nih. Mau buat sekarang sih lumayan. Wayang nek stake 50 sekali loncat hilang. Iya jelas ini. Wayang bukan sebelang wayang ini guys. 11. Apalagi Astro nyala. Ah, tidak. Ini 11 lagi so counter Mia Mas. Pokoknya Moskov di Astro. Moskov di Astro. Tarane juga Mas. Cari Astro itu gak semudah itu. Dipakai Ria satu sih mungkin paling gampang ya. Tot lompat tot. Kita pantau ya stack Gatot Mas 15 ya kan. Damage berapa nih? Lumayan sih damage kalau ada Astro nih ya. Dar. Apalagi lawan kayak gini stack langsung full gitu. Kasihlah Gatot semua tank jangan disampah tank.
repot nih bantengnya. Nyampahan loh mas. Double gatot mas, oke. Boleh. Kasih double gatot guys. Elegance. Ya, kita bintangnya 3 gatot double ya guys ya, main meledak musuh ya. Main ngatuh bingung anjir, gatotnya yang ngatuh. Glowing One lagi ada Berserker Fury ya. Oh. Timeless. Aku suka ini ya. Hai temen Gatot lah mas, wis wah wis meledak. Aku kurang Vexana doang nih guys, emang gak ada Vexana kah? Mending roll ntar aja deh, roll nanti aja ya, santai aja kita rollingan. Dua Gatot, dua buku, wah wis meledak ya guys. Din Astro pula dia, wis 3 Astro aja gak apa-apa lah. Tapi kalau Hoki nama Astro ya, kalau Hoki wis lah, slot 9 bidangnya 3 Gatot lah ya, kita ya boleh. Ya mas, selamat siang yuk yang baru join di YouTube. Minimal maksimal ditekan like dulu guys sih mas, 150 like guys. Syukur-syukur di subscribe ya kan. Thank you guys, semoga sehat selalu dan rezekinya guys ya. Lagi slotmu masih 6 ini, niat main ponda. Slot game lo bolo, slotnya masih 6 nih, weh. Kasih keras Gatot, oke. 6 Astro 4 Honor, 6 Astro 4 Iki Immortal. Ya aku nama Astro pengen nih guys, boleh nama Astro ya, bisa aja nama Astro, lebih damage lebih meledak ya. Quarter gak usah dipakai, iya mas, ntar transisi aku sabar, soalnya absorb juga gak nambah apa-apa kan, gak bisa nambah apa-apa aku mas, sementara semen sih lah, absorb kan gak nambah apa-apa. Nama Astro gue belum bisa ya tuh, sebenarnya aku maksa absorb langsung bisa sih. Cuma sayang damage itu loh guys. Kalau ini kan aku ambil SC. Kalau cuanku di atas 20 ya. Gitu. Nah, dapatlah 250 magic power itu Gatot tambah GG. Makanya sabar, kita absorbnya harus ntar minimal di interest 20 lagi. Link 2 plus lance imo lawan iya masih ngeri juga itu. Cuma lawan ban-ban cuma menang ban-ban guys. Yang iso imun-imun lah. Apa mas Gatot? Kira Gatot gue dah sudah di dua nih mas, punya buku punya Astro, ah meledak ya. Dikira mas ya udah terima tuh mas, masuk Gatot gue immortal, Gatot Astro kalah ro sepele ini nih mas. Kasih lompatan Tot, lompat lagi Tot, meledak. Aduh sih mas, ampun pru sepuh. Kelar lagi transisi boleh ya, quarter tak jual boleh sih ini. Nama Astro langsung bisa ya, nama Immortal ada, nama Astro ada, udah ready loh. Flicker kan gak penting ya. Odette masuk, Jazz masuk, Astro masuk apa lagi ya satu. Wih retail, ah udah nama Astro tuh udah jadi. Kalau Hoki dapat kristal lagi ya, aku suruh 66. Ya aku main masuk efek sana ganti sopo gimana sana aja dia tuh dun. Oh iya Lunox nih, ganti siapa Lunox ini aja ya. Just oke farming guys, ini aja just oke farming efek sana, ntar minta ganti efek sana satu nih guys, udah pentingnya sopo guys. Retail soalnya gak nyambung guys, nyalanya nyambung ini nyala mage gitu ya, gak nyambung sih gitu. Heh apa kui damage -nya? Dikira Gatotku ini bukan sebarang Gatot. Mas dibantai Kagura mas, takut udah 34 ya. Aduh disini mas, tidak akan tuh kasih warisan ya guys ya. MC akan asik jika sudah paham. Ya benar, kalau udah paham sih asik guys, kalau belum paham sih mumet ya bang. Awal-awal
Ambillah bantang ini ya guys ya. Oke, pencet bass ini soalnya bulan depan ya guys. Aku gak paham mas, gak asik lah. Di sini ada elementalis, saya tanya lagi Eli ya. Kalau dikasih tiba-tiba lo nyala Eli mas, gak ada hujan, gak ada angin nih. Gatot, Eli, Astro, waduh. Berarti aku butuh satu kristal lagi ya. Untuk masih nyambung guys, tinggal elementalis ntar mau kasih apa nih? Gort ambil W kah? Sabar ya elementalis ya. Aku jatuh kristal guys buat nyala gele ya. Arlotnya dari awal bidang 1 bangke. Banteng bidang 2 tapi interesku gak usah diambil saya. Wah lawan Arlot guys. Aduh gacetku dari kelinci guys. Lompat tot dar. Ya dia kebal CC guys. Anjir langsung mati loh Arlot loh guys. Arlot 50 stack itu guys. Guys. Pakai Yuki Mak 3 naik guys. Yang repot little point ini guys. Kalau dia nggak dihantam dulu, dia pakai Gurti repot juga nih. Maiku ya. Masih menang loh. Dikira aku ya udah cari Gurt dulu. Arlot baru bintang 2. Efek sana ganti siapa mas? Gak usah lah. Gimana lah? Gak usah lah pakai efek sana ya. Kita punya power masih cuma 109, bisa ngelawan sih. Alucard bintang 3 mas, dengan item yang lumayan sih. Terus rodok sakit sih. Mek lompat 3 tot, stack 40, menang gak kita ya? Itu udah dapet winner, udah kelar kita guys. Gatot pun kayak gak bisa udah. Lompat tot, dan... Taknya berapa mas? Gatot 45 ya, kelar full sih. 46, 47, 47 kah? 47 ya. Udah full kelar guys, gila ya damage-nya pasti ya. Tinggal aku mau nambah ele gimana nih caranya, 3 ele ya, biar lompat terus. Anjir si Poenik masih menang loh guys. Kasih paham dah mas. Oh kan ini Martis pakai gak? Martis belum kepake nih guys. Main 6 emo masih jauh ya. Ah Getot lagi nih. Kita fokus ke Getot Kecai aja guys ya. Masih punya 6 berarti ada chance buat dapat bintang 3 ya. Chance doang guys. Maksimal mentok ya. Saya mencet skill bass ya tahun depan nih. Arlot ganti Vexana. Jangan nih cok. Lumayan nih. Bintang ketiga ya boleh. Yo kristal imo yo, aku lepas Karina aja nggak apa. Oke, aku dapat kristal ele guys, aku ada harapan Gatot ele Astro ini udah meledak musuhnya. Mirror ya dapet ya, dapet buku pula ya. Kita mirror boleh. Ngarep di Blackbox lah, kita masih sempet nih Blackbox kayaknya guys, kayak elo ya. Berarti aku butuh Gatot 4 biji lagi. Karina nggak penting nih sebenarnya guys. Oke, Gord deh nggak apa-apa ya. Gord bidang 2 aja ntar buat ini guys. Wah udah bidang 3 semua nih. Tapi dia nggak pegang winter. Aduh pegang winter imo. Anjir udah done nih guys. Wah ya menang little pony ini. Anjir udah kayak gitu itemnya guys. Udah punya winter, punya kristal imo pula anjir. Cuma gak ada buku ya. Kita punya buku 2. Ya ada chance sih buat, tapi tipis guys chance kita ya. Ada chance cuma tipis. Jigedor pulang dulu. Gatotnya lepas lagi aturannya. Ada chance tapi tipis guys.
Ah, tinggal lawan lu iku hancur. Wong repoti ya tuh ya. Ah iyalah tuntun. Bisa enggak nih ya guys ya? Repot nih guys masalah nih. Dia pegang winner punya pegang Ipan anjir. Sama enggak guys kira-kira aja nih. Aku enggak pede loh guys. Gacor pita 3 kita enggak punya winner juga enggak pede aku. Jadi damage kita digatot doang guys, gatotnya meninggal ya hilang kita. All in dong mas. Ya enggak usah all in, soalnya damage kita ada nambah. Bukil unok aja. Satu. Pasti mati anjir lawan Gord. Nah, itu cara menangnya guys. Kistaku udah full 50 guys, cuma lawannya dia punya winter juga bang. Tot lompat tot. Ini kena sembur Gord pasti mati. Ya elah. Kistaknya aja baru 8 tuh guys, tiba-tiba 50 pada pusing kan. Sabar ya, aku ada surprise ini tiba-tiba nih. Igor bidak 3 tak adu tuh lo. Positioning mas. Biar Gordnya langsung ke trigger ini loh guys. Ke trigger winter langsung. Mauku gitu. Gordnya ke trigger winter, winternya lepas, bisa menang. Ya harapannya cuma itu aja sih. Iya mas, winter, Gord winter tuh paling mager aku coba lawannya guys. Susah. Kayak gak imbang gak sih? Dia gak nyala apa-apa ya gitu. Pencet skill ya mas, woi 4 ronde lagi. Diumpet no mas, mari ngono Gord ya. Tot lompat tot dar oke langsung ke trigger winter ya Gordnya ya, cuma kelar itu hero ku mati kabeh. Mari ngono guys, oke habis dia winter laser hero ku hilang semua dun, repot banget emang ya guys ya. Kalau Gordnya dapat buku sih selesai mas. Segampang itu ku menemukan Gatot yang banyak di mana. Gak paham aku sama menang pongka ini guys, gak punya winter soalnya kita. Starfall gak sampai guys kayaknya. Mending ele lah lompat terus tuh Gatot guys. Harapannya. Ya elah. Dem. Lompat tot. Ya Gatot bisa milih loh guys. Salah satu lo lo bidang 3 tai pernah. No pain no gain. Salah. Legends never surrender ya. Legend never surrender guys ya. Enggak boleh sampai surrender. Legend bos, never surrender ya. Lompat der masih mau ndak dun gapu dun mas eh. Sepele kali itu hero ya. Duna guys ya, oke mas, poin gue lemah satu kali menang, ini mythic, ini di request mas Den, balik legend 2 ini mesti. Rano ngerepot.
Oh, emotnya lupa ya, ampun pu sepuh ya. Hari-hari gor terus anjir, anjir. 246 doang guys power ya.